dalam kawasan Perak kerana kebimbangan, terutama ini bertebal Fadrina ada tentang bekalan air. Saya percaya dengan hubungan yang lebih baik dengan dari Kedah akhir-akhir ini, mudah-mudahan dapat kekal. Dan saya percaya boleh dirunding cara yang lebih profesional keperluan Pulau Pinang, bekerjasama dengan Kedah dari soal perbekalan air. Di samping itu, inisiatif kerajaan negeri yang dimulakan sejak dulu oleh Saudara Lim Guan Ing diteruskan, dan kita menerima berita baik kerana Tuanku Sultan Nazrin Perak dan kerajaan negeri Saudara Datuk Seri Syahrani bersetuju untuk menyediakan bekalan air dari Sungai Perak dan mengalir melalui Kerian, industri hijau Kerian, dan sekurang-kurangnya ke Seberang Perai. Fasa pertama akan sampai ke Seberang Perai, masuk Nibung Tebal dan Sungai Bakap. Sungai Bakap itu penting sebab saya lahir di Sungai Bakap.